Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwanya, dengan mengikut segala titah perintahnya, menunaikan segala titah perintahnya, dan meninggalkan larangan dan tegahannya. Dan janganlah sesekali engkau mati, kata Allah, melainkan hanya dalam keadaan Islam. Islam merupakan jaminan selamat dunia dan juga akhirat. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa yang mengambil cara hidup dalam kehidupannya selain daripada Islam, undang-undang dan peraturan cara hidupnya bukan undang-undang Islam, falan yuqbala min, kelak Allah subhanahu wa ta'ala tak terima. Allah ta'ala tolak kehidupannya ini. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang rugi, dengan makna dia dicampak humban dalam neraka Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa puasa ini bukan kita sahaja umat akhir zaman berpuasa. Sebaliknya, puasa ini generasi awal dan silam, mereka juga diwajibkan ke atas mereka. Mereka berpuasa sama sebagaimana kita. Letih kita, panas kita, lapar dahaga kita, sama juga mereka. Bahkan mereka telah mencapai kejayaan dan ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dulu daripada kita. Mereka telah berjaya. Generasi awal dan generasi silam suatu masa dulu, sama sahaja. Bahkan mereka telah dulu menemui kejayaan dan ketakwaan yang Allah subhanahu wa ta'ala nak daripada ketakwaan puasa itu. Maka itulah matlamat dan tujuan sebenar kita puasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertambah iman dan takwa kita dalam kehidupan kita ini. Allah ta'ala nak didik kita melalui ibadah puasa selama sebulan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mencapai kemenangan ini dengan menyambut lebaran Aidilfitri.
Sukanya kita sambut Hari Raya Aidilfitri setelah kita bersusah payah dalam menunaikan kepatuhan dan ketaatan kita pada Allah melalui ibadat puasa. Ibadah-ibadah pada Allah ini, tuan-tuan, bukan mudah. Dia berhajat kepada sabar yang tinggi, ketekunan dan nekat yang dalam. Kalaulah kita puasa ni tak ada sabar, pukul 11 pagi tu bahan dah TOP. Tak ada orang tengok, orang tahu pun. Ada rumah-rumah kita, ada apa-apa pun. Maknanya sana. Tetapi puasa ini, kita menahan lapar dan dahaga bukan tak ada makanan. Bulan puasa lagi banyak makanan. Bukan sebab tak ada pitih. Orang apa tak ada pitih, nak beli makanan. Tak! Tapi semata-mata kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Allah, dengan penuh keimanan, keikhlasannya, pengharapannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Ta'ala redha ke atasnya melalui ibadah puasa yang dia tunaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosanya yang banyak, maksiat-maksiatnya yang banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan dan keikhlasannya berpuasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, tuan-tuan, puasa ini besar fadilatnya. Puasa ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita. Sebulan bulan Ramadan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Kita seringkali lafazkan doa di bulan Ramadan. Wajib para imam tarawih akan baca doa ini selepas 4 rakaat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu'an. Wahai Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengampun dan engkau amat gemar dan suka mengampunkan dosa-dosa hamba-Mu. Allah Ta'ala ini disuka untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya, sekalipun dosa hamba-hambanya bergunung-ganang memenuhi langit dan juga bumi, Allah Ta'ala tetap akan ampun, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memang nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Tinggal lagi munajat dan pohonan ampun daripada hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tunggu rintihan daripada hamba-hambanya, terutamanya pada malam-malam hari, khusus di bulan Ramadhan. Maka sebab itu, tuan-tuan, hadis yang kita bacakan tadi, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, pengharapannya, kesungguhannya pada Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hadis ini sebenarnya didatangi bersama dengan satu hadis lagi, hadis yang lebih kurang sama lafaznya, cuma berbeza satu huruf sahaja. Iaitulah hadis yang berbunyi, man qama Ramadhan. Yang kita baca tadi, man sama Ramadhan, siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadhan. Itu man sama. Hadis yang lain berbunyi, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama dengan qama, beza qaf dan juga sad sahaja di situ, tapi maknanya berbeza. Man qama, siapa yang bangun malam, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lainnya, dengan salat sunat 2 rakaat, 4 rakaat, sampailah 20 rakaat dan sebagainya, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun dan munajat pada Allah agar diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Man qama adalah untuk malam. Ramadan itu bukan bulan puasa saja, tuan-tuan. Puasa di siang harinya. Malam, malam hari ibadah pada Allah. Inilah maksud Ramadan antaranya.
Siang harinya berpuasa, menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga semata-mata kerana Allah, tidak buat larangan dan tegahan Allah, tunaikan perintah Allah melalui ibadah puasa. Malamnya iaitulah bangun malam, menambahkan lagi ibadah-ibadah kita sekaligus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan Allah ni kena minta, sebab kita ni manusia biasa yang tak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Dosa kita wajib, kita bukan Nabi. Nabi adalah bersifat asimah, dia terampun, dia tidak ada kesalahan di sisi Allah. Allah Ta'ala pelihara kehidupan dia ni, Allah Ta'ala jaga dia. Adapun kita sebagai manusia hanyalah sebatas insan yang penuh dengan kelemahan, yang mudah terikut dengan nafsu-nafsu yang banyak, maka kita kena mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam-qiyam kita. Mohon ampun pada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa anak isteri serta keturunan ketunan kami. Minta ampun pada Allah. Ustaz, banyaknya dosa, ada Tuhan ampun dah? Pasti Tuhan ampun, sebab respon Allah bergantung kepada sangkaan hamba-hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala merespon balas pada kita, bagaimana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan keampunan ataupun tidak, bergantung pada keyakinan dan sangkaan hamba-hambanya. Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala pasti akan ampun. Allah Ta'ala nak kita meyakin bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini, kata Allah, di sisi sangkaan-sangkaan hamba-hambaku. Jangan tak yakin bahawa Tuhan akan ampunkan dosa kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan meyakini, ya Allah, engkau ampunkan dosaku ini, terimalah taubatku ini, nescaya Allah Ta'ala akan berikan keampunan itu. Kena yakin. Dah sebanyak, dah apa banyak setara mana pun, di sisi Allah Ta'ala cukup mudah untuk Allah Ta'ala berikan keampunan pada hamba-hamba. Apalagi yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita balik pada Allah, matinya kita, apa lagi yang kita nak kalau bukan keampunan ini? Hak ni kita nak. Bila Tuhan ampunkan kita, bersih dan suci kita keluar Ramadan dalam keadaan bersih dan suci. Masya Allah, suka tuan-tuan, putih mulut. Ketahuilah kelebihan apabila Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Segala dosa dan maksiat yang dilakukan hambanya itu tidak akan dibentang tayangkan semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Malik yaumiddin, Tuhan yang berkuasa di hari pembalasan, yaumul jaza, hari Tuhan balas. So Tuhan akan tunjuk semula, visualkan kembali kehidupan kita daripada awal sampai akhir. Sekejap saja tuan-tuan, mudah sangat untuk Allah Taala tayangkan kembali kehidupan kita ni. Sekejap saja. Dosa 100 tahun pun kejap saja apabila diukur dalam sukatan akhirat. Sebab akhirat itu lama, kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan bandingan usia dunia dengan usia akhirat jauh beza. Dia tak sama. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah Ta'ala buat banding, sehari kita bangun di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun di atas muka bumi. Sehari akhirat 1,000 tahun atas muka bumi. Kita hidup sampai ke 1,000, tak sapa. Pasti tidak akan sapa 1,000. Mustahil sapa 1,000. Tak. Nak 1,000 warna, 100 pun mepeh erik gering. Belum tentu sapa 100. Arwah tok saya meninggal sekitar 95, bongkok 3 tuan-tuan. Tak ada sakit tu. Hak ni maknanya injin comel tu. Hak injin comel ni tak ada sakit. Mati dia mati tu, habis umur begitu. Demang saja begitu je. Lebih kurang minggu habis umur.
Tak ada ti manis darah tinggi buat buasa ke? Tak ada. Mana nyinjir comel ni? Hak kita ni dah dapat apa lagi? Cek kolesterol 8 lah. Mana? Ti manis. Macam-macam. Umur apa baru 55? Nak pergi 100? Belum tentu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut umur umatku baina 60 wa 70. Umur umat akhir zaman lebih kurang 60 ke 70. Takat tu je. Lebih sikit pergi 80. Lebih sikit pergi 90. Kadang-kadang. 90? Jarang-jarang. Yang beli buat comel dah. 100? Sikit sangat. 100 sikit je. Jarang 100 ni. Kalau benar-benar mana injin ni comel. Gis 100. Tu pun dorok. Saya baru tengok seorang pocik daripada Thailand. Dari Tani. Umur dia 78. Hau ni gagah tuan-tuan. Panjat lagi pokok ta. Ambil tuok. Nyadak juga dia. Hai nyadak. Baru lagi keluar video dia tu. Jagang-jagang gini tuan-tuan. Tinggi tu. Saya pokok lebih kurang tinggi ni lah. Tinggi siling kita ni. Pokok ta. Bukan pokok nyo. Bukan tuok nyo ni. Tuok ta. Biasa tuok nipoh. Tuok nipoh kita ambil ngebuk lah. Pergi masuk. Tuok nira. Tuok nyo pak kita banyak tuok nyo. Selagi jarang-jarang kita jumpa. Tapi kalau belah Kelantan tu. Atau kat besuk ada dia muncul. Tapi kalau belah Thailand banyak, India banyak, tuok ta. Buah ta tu ataupun dipanggil kelapa laut. Baru mari kelapa laut. Tak tahulah sini kelapa laut. Dia panjat tinggi tuan-tuan. Tua dah. Tak nak sabar dengan umur dia. 78. Kat 80. Subhanallah, Tuhan bagi rezeki pada dia. Sejak bila ayah ni nyadak ni? Nyadak kita panggil tau. Kenapa dia panggil? Nyadak. Dia kata 40 tahun dah. Sekitar 30-an dulu lagi masa muda. Rezeki Tuhan beri dia gitu. Jual air tuak. Dia jual pasal. Dia bawa puluh botol gitu je hari-hari. 60 botol. Dah gaduh dia nak cari bebek. Sakat terapa syukur dia dah. Esok pula. Pagi panjat sekali. Lepas tu petang banyak sekali. Masya Allah. Jarang-jarang tuan-tuan. Jarang. Baik, umur kita yang katalah kita pun 60 ke 70 tahun. Untuk dihisap di hadapan Allah Ta'ala esok. Sekejaplah dah 60 tahun ni. Sehari pun tak sampai untuk hisap. Sepagi bangkali tak sampai. Sebab sehari di akhirat, 1000 tahun. Dan 60 tahun, sepagi pun tak sampai. Allah Ta'ala bentangkan balik tayangan kehidupan kita ni. Visual kita akan tubik balik. Tubik leka baik buruk yang kita buat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Baik buruk yang kita buat walaupun hanya sebesar zarah, semuanya akan dihitung hisab di hadapan Allah. Ditayang balik. Tuan-tuan, di masa itu, apabila Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosa kita, seberapa banyak, seberapa besar pun dosa-dosa kita, dosa kecil dan sebesar, yang telah Tuhan ampunkan tidak akan ditayang balik. Tak ada. Tiba-tiba tayang kita tak ada. Pahwana tak ada ni kita kata. Pahwana tak ada ni. Sedangkan kita tahu kita buat maksiat tu. Tak ada ni. Allah Ta'ala tak bentangkan semula. Kita tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab kita pernah mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan terima taubat kita. Masya-Allah tuan-tuan. Ini besar ni. Bayangkan maksiat dosa kita ditayang balik, ramai orang tengok ni, malu dah kita, malu. Tapi dengan berkat Ramadan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Ta'ala terima taubat kita ini, tidak akan ditayangkan balik dosa-dosa kita ini. Masya-Allah tuan-tuan. Inilah maha besarnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatasi nafsu-nafsu hamba-Nya
So kita besar, Allah Ta'ala besar lagi pengampunannya, mengampunkan dosa-dosa kita. Maka sebab itulah, jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini ni, saya bercakap Syawal yang pertama ni, mana kuliah kita selepas Syawal ni, tak ada benda lain. Kita nak koreksi balik muhasabah bagaimana Ramadan-Ramadan kita, apakah benar-benar menimbulkan, membibitkan takwa kita. Setelah kita berhempas pulas, bekerja keras, mengutip saham-saham pahala di bulan Ramadan untuk menuju mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Tuhan sebut la'allakum tattaqun, moga-moga ibadah puasa ini membawa ketakwaan pada kita, membesarkan rasa takwa kita dalam diri. Maka kita nak cek apakah Ramadan benar-benar menerbitkan takwa kita pada hari ini. Maka kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat-taubat kita di bulan Ramadan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama membahaskan bagaimana Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Ada lima cara. Lima cara. Tanda besarnya kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-hambanya ada lima. Bagaimana Allah Ta'ala ampunkan sehingga akhirnya dia diberikan syurga oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama dan yang kedua, iaitulah di atas muka bumi. Dua di dunia, tiga di akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan peluang padanya bertaubat. Allah Ta'ala campak rasa dalam dirinya untuk bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Selalu dia bangun malam, dia bangun solat munajat, solat taubat pada Allah, dia minta ampun pada Allah. Dia merintih, dia menangis akan penyesalan segala dosa-dosanya. Hak mana dia terpabah tak ikut hukum hakam Allah Ta'ala. Hak mana dia tinggal, dia khadar balik. Tuhan campak rasa ini. Tuhan berikan kasih sayang melalui rasa mahu bertaubat pada Allah Ta'ala. Tuhan tak tahu ke dia nak tak? Tuhan tahu dah, tapi Tuhan bagi. Ini tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Mana kalau tak ada rasa ini tuan-tuan, kena hadirkan rasa ini. Bila Tuhan mari sedar kita, Tuhan timbulkan rasa kena pergi sejik, makin taat pada Allah. Sambut selalu. Jangan lepas. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala campurkan rasa dalam hati kita, nitah dari kepala kita, nak sedekah, sambut lalu. Nak pergi sejik, hongkir lalu. Sedekah macam-macam, hongkir lalu. Jangan tangguh. Takut-takut dan bimbang, bila kita tolak, kita tangguh, akhir sekali Tuhan tak campur teruk rasa ini. Tak ada. Nah, ini. Yang pertama, hamba ini Tuhan berikan rezeki taubah pada dia. Dia bertaubah. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Mudah-mudahan kita begini. Salah sikit minta ampun balik pada Allah. Salah sikit minta ampun balik pada Allah. Tak apa. Tuhan suka. Bahkan Tuhan sebut pada malaikat. Ya malaikat, wahai malaikatku. Nuh, tengok. Tengok, kata malaikat. Dalam hadis kursi. Hambaku bangun malam. Dia minta ampun dan munajat pada aku. Dia tagih keampunanku ini. Tinggalkan tidurnya yang lena. Lembek-lembeknya yang empuk. Batang usul dia, tak payah nak pisah, dia tinggal. Semata-mata bangun malam dia. Menahan sejuknya air untuk ambil wuduk. Ha, kalau pahit-pahit lah, kalau laga-laga lah. Kalau air boring lah. Dia bangun rakaat. Dua rakaat pada Allah, lalu minta ampun. Kata Allah, wahai malaikat, tengok hamba ku ini, bangun. Dia pohon ampun pada aku. Nescaya aku berikan keampunan ini. Ha, ini yang pertama, Tuhan bagi. Yang kedua, Tuhan tahu hambanya ini jadi payah minta maaf. Jadi payah nak minta ampun pada Allah. Tak ada. Dia tak ada nak buka hati nak minta taubat, tak ada. Jadi kerah itu. Tapi Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Sayang. Tuhan ampunkan dosanya melalui ujian-ujian Tuhan berikan pada dia. Dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, dengan musibah-musibah yang besar. Sebab Tuhan tahu, dia ni, kalau kulak ni, dia kohanyuk ni. Minta ampun jauh sekali. Lalu Tuhan, aku tarik dia melalui sakit demam dia. Teruk sakit dia. Kadang-kadang, lama 5 tahun lepek. Dan macam-macam. Lepek. Nesteruk lah, apalah. Macam-macam. Ujian Tuhan berikan kesempitan dalam hidup dia. Sehingga dia rasa susah, dia ingat pada Allah Ta'ala. Tuhan ini Allah Ta'ala uji dia.
Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Nah, itu dia. Cara dia begitu. Allah Ta'ala datangkan sakit pada dia. Allah Ta'ala berikan ujian yang besar pada dia. Anak dia masalah. Tapi dia reda dengan ujian ini. Satu persatu musibah ataupun ujian yang Tuhan berikan pada dia, tapi dia reda. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Sebab dia reda dengan ujian yang Tuhan berikan pada dia. Ini cara kedua. Tengok bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hamba-hamba ni. Ni tak apa tau, tapi Tuhan bagi sakit. Kita pula tuan-tuan, jangan silap faham. Padang ke Tuhan uji tuan padang dia. Balah masa muda jahat sangat. Tak boleh begitu. Salah tu. Bentuk kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-hamba ni luas. Macam-macam cara dia. Macam-macam. Kadang-kadang tak malik kapung, kita orang kapung tak mau terima. Dia pergi pak lain, orang lain terima. Susah dia. Habis anak beranak tolak dia, tapi dia reda dengan ujian dia. Atas salah-salah dia, tapi tak apalah dia minta dia uji Allah Ta'ala. Dia terima, Allah Ta'ala terima. Dia reda dengan ujian dia. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Ini dua di atas muka bumi. Tiga lagi di akhirat. Yang ketiga, walaupun dia mati, di akhirat esok dia dapat syafaat Nabi. Nabi bagi syafaat pada dia. Rahmat untuk dia. Syurga juga dia. Tahu mana? Allah Ta'ala izinkan Nabi untuk bagikan syafaat pada dia. Dia dapat syafaat Nabi ini. Dapat minum air perigi dan sebagainya. Bagi khawasan Nabi. Yang keempat, dia teruk ni. Tapi dia dapat rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Bukan sebab ibadah-ibadah dia tahu. Sebab dia hamba Allah. Allah Ta'ala boleh pilih nak bagi siapa rahmat dia. Bukan semata-mata amal. Ini rahmat Allah Ta'ala. Aku nak pilih dia untuk diberikan syurga untuk dia. Masya Allah. Dapat syurga kat dia. Ha, dua. Di dunia. Tiga di akhirat. Akhirat yang pertama syafaat Nabi. Yang keempat. Iaitu dapat rahmat Allah. Sebab semua kita ini milik Allah. Ikut Allah Ta'ala nak bagi siapa-siapa pun. Dia nak bermana-mana pun. Allah Ta'ala tahu dah. Yang kelima ni. Yang kelima iaitulah. Dia tetap akan dihantar ke syurga. Tapi sebelum itu. Dia dibersih. Dibacuh. Dikicuh kita kata. Di dalam neraka Allah Ta'ala dulu. Diampun supaya dibersihkan segala dosa-dosanya. Yang dilakukan di atas muka bumi. Oh inilah tuan-tuan. Ini kita tambuhlah. Kalau boleh semua kita tambuhlah. Bukan sekejap ni neraka ni. Dan sisaan neraka ni besar. Besar. Perik. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya. Hukuman Allah itu. Perik. Perik. Ini kita tambuhlah. Mudah-mudahan Tuhan hantar terus kita syurga Allah Subhan. Inilah lima bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Akhirnya semua masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tuan-tuan. Maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bulan Ramadhan. Kemudian kita nak cek bagaimana Ramadhan kita ini menerbitkan rasa takwa dalam diri kita. Biarpun selepas Ramadhan berlalu. Ramadhan itu sebulan. Kita masuk satu madrasah Ramadhan. Sekolah Ramadhan. Untuk kita kembali up balik. Kembali naik kembali momentum kita. Sebagai hamba Allah Ta'ala. Sebab Ramadhan itu bulan barakah secara otomatiknya tuan-tuan. Kita jadi buat beramal lebih. Beramal lebih. Ini Ramadhan. Iza ja'at Ramadhan. Futihat abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun nar. Wa sufidat syayatin. Bila datangnya Ramadhan. Tuhan bukakan pintu-pintu syurga. Ini berkat bulan Ramadhan. Kita pun jadi bulan Ramadhan tak boleh buat maksiat. Pasuk rajinnya, bangun awal dan sebagainya. Semayang-semayang awal. Kita jadi begitu berkat Ramadhan. Ditutup segala pintu-pintu neraka. Wasufidat syaitan. Dibelenggu syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, syaitan tak ada. Syaitan tak ada. Dan apa kita nak maksiat? Minta maaf banyak tuan-tuan. Ini bukan soal syaitan. Ini perut bedah kita. Perut bedah kita.
Jadi kita nak basuh balik ni. Itulah Ramadan. Baik, kita nak tengok apakah Ramadan benar-benar membawa ketakwaan pada kita, benar-benar membekas dalam kehidupan kita, adakah makin menerbitkan takwa dalam diri kita. Kena suka selepas Ramadan. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana takwa yang kita perolehi liburan Ramadan itu? Maka kena faham definisi atau pengertian takwa itu sendiri. Saya nak suka bagaimana kehidupan kita selepas Ramadan berdasarkan prinsip takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sebut takwa itu apa dia? Al-khawfu minal jalil. Yang pertama. Wal-amal bit-tanzil. Yang kedua. Wal-ridha bil-qalil. Yang ketiga. Yang keempat. Wal-isti'dad li-yawmir rahim. Yang pertama. Al-khawfu minal jalil. Dia takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amal bit-tanzil. Dia beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Beramal dengan Quran ini. Beramal dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Melalui ajaran yang diajar oleh Nabi SAW. Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dia beramal dengan Islam. Wal-ridha bil-qalil. Dan dia merasa redha akan rezeki yang Allah Ta'ala berikan walaupun sedikit. Dia redha akan ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan hidup-hidupnya ini. Dia redha. Dia tak ada. Dia redha. Tak ada asal-asal ni kita tengok orang senang. Sepanggil apa orang Tuhan bagi senang dia, dia. Orang lain dia ada. Dia susah dan macam-macam. Tak ada, tak ada. Yang keempat. Walisti'adadi liyaunir rahim. Dan dia bersiap sedia untuk menghadapi hari pembalasan. Dia makin tinggi, makin kupur bekal-bekal dia. Amal-amal dia. Dia makin tinggi ketakwaannya. Nah, ini dia. Empat perkara ni kita nak suka. Yang pertama, apakah Ramadan benar-benar menjadikan kita wal khaufu minal jali? Kita takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas Ramadan makin takut kita pada Allah. Takut pada Allah ini dengan makna makin dekat dia dengan Allah. Khauf, takut ini dengan maksud taqarrub ilallah. Makin dekat dia dengan Allah Subhanahu, makin cinta dia pada Allah Subhanahu. Bukan semata-mata nak elak daripada neraka, tetapi rasa cinta dia pada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dia dengan Allah Taala. Makin bersungguh dan tekunnya dia dalam melakukan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan dan tegahan Allah. Ini yang pertama. Selepas Ramadan kita makin rasa cinta pada Allah Ta'ala. Makin sayang dengan syariat-syariat Allah. Ha, ini dia. Ada tak mari perasaan? Nak suka tu ni? Takut pada Allah tak sama sebagaimana takut pada makhluk. Kita takut pada makhluk ni, tuan-tuan makin jauh. Baru lalu, kot pay daring contohnya, pay daring kat Kenyir tu. Orang buat laku. Panjang jangan lalu tu tu. Ada serombongan gajah lalu menitah depan. Orang mana kita pun nak pergi lalu. Takut kita. Pada makhluk kita pun nak pergi. Ataupun patah balik ni mana. Mana takut pada makhluk ni makin jauh. Berbeza dengan takut pada Allah Ta'ala. Makin cinta makin dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Makin suka untuk melakukan titah perintah Allah Ta'ala. Iaitulah yang kedua. Wal-amal bit-tansil. Kita beramal dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Soal ibadah semayangnya, soal puasanya, soal zakahnya, soal amalan-amalan sunnahnya, makin suka kita nak buat. Ini. Kita yakin dengan undang-undang Islam adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan kita menjadikan Islam itulah sebagai panduan dalam kehidupan kita. Nah ini. Beramal dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Yang kedua, tambah kita. Dan macam mana tuan-tuan nak supaya kita takut pada Allah ni? Nak makin rasa sungguhnya, makin rajinnya beribadah pada Allah. Tak ada cara lain. Kena mengaji, kena berilmu, kena menadah, kena pergi dengar sikit sebanyak, pergi dengar supaya kita ini memahami halal dan haram, baik dan buruk dalam kehidupan kita. Lalu
Kita nampak inilah hukum hakam Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala suruh buat, kita makin sungguh kita nak buat. Mana Allah Ta'ala larang, kita makin jauh nak tambah buat. Ha, itu dia. Betul habis. Dari segi yang pertama, akidah kita, keyakinan kita pada Allah. Yang kedua, ibadah kita, makin tekun kita dalam melakukan ibadah pada Allah. Yang ketiga, akhlak kita, makin comel kita nak jadi orang comel, orang baik. Tak mahu jadi orang bodoh-bodoh. Orang bersifat hasad-hasad dengki tambah. Tambah. Ha, ini dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita memahami ibadah itu melalui ibadah-ibadah seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya semata-mata. Baca Quran, sedekah, kita faham gitu. Sebenarnya yang Nabi sebut dalam hadis bukan ini sahaja yang kita terlepas peluang, iaitulah ibadah ahsanul khuluq, akhlak yang baik. Berakhlak yang baik ni, kita jadi orang baik, bukan orang jadi orang jahat. Ini akhlak, ini ibadah. Bahkan tak sedekah mana, dia bukan sedekah sangat pun. Dia jaga haji, jaga mayang, jaga puasa. Baca-baca Quran tak macam mana, tapi orang baik. Syurga untuk dia. Melalui apa? Ni, ibadah. Ibadah akhlak yang baik. Itu dia. Sebab Nabi SAW menunjukkan contoh ini sunnah Nabi. Ibadah yang baik adalah sunnah Nabi. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Kita nak jadi orang baik. Hak mana hasad-hasad neki kita sebelum ni, kita buang-buang, tambuh. Patang tengok orang senang, tak senang kita. Patang tengok orang senang, tak senang kita, buang. Dalih tengok sikit. Suka cerita buruk-buruk orang, hak kita buang. Suka mengumpat-ngumpat, kita buang. Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Mudah tolong orang, orang suka kita. Orang suka ni tanda, tanda akhlak yang baik. Macam mana kata Imam Ghazali, nak tahu kita ni baik buruk, orang suka tak suka, lagu mana? Mudah je tuan-tuan. Mudah saja. Nak suka ni, kita kena tengok. Kalau kita sebagai seorang bos di pejabat, kalau kita tak ada pejabat tu, orang suka tak? Orang kohor suka. Orang kohor suka. Orang kohor khusus lama lagi pun apa. Jangankan seminggu, dua minggu, sebulan pun apa. Orang suka sangat. Mana kita ada something wrong di situ. Ada masalah sikit situ. Kita tak ada, orang tak ingat pun kita. Orang tak cara pun. Padahal minggu apa. Tak ada orang tanya pun kita. Ni maknanya orang tak suka mana kita. Tetapi kalaulah kita ni orang suka, sehari lah kita tak hari. Sejak pahwana jimat ada, orang pun nanya lalu dah. Lain lalu orang rasa, ni yang baik. Ni tanda orang suka. Gitu. Mudah je. Kata Imam Ghazali. Orang tanya-tanya dia. Oh, tak sedap, tak ada. Saya tak cukup, tak ada dia ni. Pahwana dia. Mati dia orang tangis saya pula. Allah hilang dah, tak ada dah. Dulu dia lah sama nyapu-nyapu saja. Orang ingat orang sebut-sebut kebaikan, ini orang baik. Tapi kalau mati dia, orang tak ada apa-apa pun. Ni maksudnya ada something wrong. Dia tak ada tu, orang kau suka pula. Kalau orang kau suka, ni maknanya kena perbaiki. Kita di mana kita? Kita ini di mana? Bagaimana Ramadan kita, apakah benar-benar menjadikan kita makin takut pada Allah, makin cinta, makin dekat pada Allah? Bagaimana Ramadan kita, apakah benar-benar menjadikan kita makin bersungguh dan tekun dalam melakukan titah perintah Allah, ibadah-ibadah pada Allah, meninggalkan hukum hakam pada Allah? Kalau jadi, inilah hasil takwa yang kita binakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, waridha bil qalil. Kita redha dengan rezeki-rezeki yang Tuhan berikan pada kita, sekalipun tak banyak. Ini soal rezeki. Rezeki ini harus difahami sebenarnya bukan sahaja dari segi material atau harta. Bukan gaji, bukan pitis semata-mata. Kita luaskan skop makna rezeki itu sebenarnya tuan-tuan. Rezeki ini bukan pitis semata-mata. Ada orang Tuhan tak bagi sangat, dari segi pitis dia banyak. Dia cukup-cukup je. Sapa bulan habis. Lepas tu ada pula. Dia cukup-cukup je untuk dia. Cukup-cukup. Rezeki itu bukan duit saja. Suami yang baik itu rezeki. Isteri yang baik itu rezeki. Sahabat yang baik itu rezeki.
Rumah yang baik itu rezeki. Anak-anak yang baik itu rezeki. Tuan-tuan boleh anak tak apa nak jadi mana sakit kepala senok kita ni. Tak tidur malam kita pada anak kita. Perangai. Tapi kita ni makna. Tapi anak kita baik, rezeki. Kalau lah kita diuji anak tak apa nak jadi, sabar banyak-banyak. Tuhan nak berikan darjat kita, Tuhan nak berikan pahala pada kita. Begitulah. InsyaAllah dengan keredaan kita pada ketentuan dan takdir Allah Ta'ala akan mengubah. Daripada anak tak camik sebab kita reda, jadi baik dia. Lama Tuhan uji kita, banyaknya pahala-pahala kita atas sabar yang kita tanggung selama ini. Rezeki. Dapat bertaubat sebelum mati itu rezeki. Bukan duit saja semata-mata. Maka sebab itu doa yang kali kita baca. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maus. Ni doa ni. Pasal apa yang sebut ni? Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maus. Ya Allah, rezekikan kami taubat nasuha sebelum mati. Lafaz itu menyebut, ya Allah, rezekikan kami taubat nasuha sebelum kita mati. Kita dapat bertaubat pada Allah sebelum kita mati. Ini rezeki. Rezeki. Kesihatan yang baik, tuan-tuan. Duit tak ada mana, tapi sihat. Dapat kerja. Walaupun dapat sekadar-kadarnya, tapi sihat kita ni. Boleh jaga anak kita. Boleh tolong mak ayah kita. Rezeki. Padahal tak jaga mana pun kesihatan kita ni. Bukan jenis jaga pun. Bahan laka. Tapi Tuhan bagi rezeki. Nah, itu dia. Ini rezeki. Luasnya tuan-tuan. Rezeki itu. Baik. Itulah. Apakah Ramadan benar-benar menjadikan kita ini reda dengan kehidupan kita. Ya Allah Ta'ala berikan. Apa saja ujian yang datang dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk reda. Inilah ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan daripada asali. Wahai Tuhan, aku reda dengan ujianmu ini. Dengan redanya kita, dengan ketentuan yang Allah Ta'ala berikan pada kita, akan memberikan pahala-pahala yang besar dan mengangkat darjat kita. Yakinlah sekalipun kita tengok, tak pun nak molek ni. Mana Tuhan tentukan begini dalam kehidupan kita? Dah kena yakin. Bahawa ada hikmah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Allah Ta'ala. Banyaklah kita lalu sebelum-sebelum ini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok anak kita berlaku accident besar sangat-sangat. Kritikal dia. Ada sahabat saya. Kritikal dia. Akhirnya menyebabkan dia kembali pada Allah. Dia teringat. Oh, jaga semayang-semayang dia lepas dia tu. Ini kasih sayang Allah Ta'ala berikan pada dia. Ada sebelum tu. Dia tak percaya mana suami dia. Macam-macam perangai dia dah. Oh, Tuhan bagi accident. Comel dia jadi. Kembali berhubung baik dengan suami dia, dengan anak-anak dia. Jadi kehidupan dia comel lepas dia tu. Ha, cuma kita minta supaya tambahlah ujian-ujian sob-sob gini. Biar Tuhan berikan ujian yang yang mampulah kita tangguh. Tambahlah sob-sob ni. Ha. Yang keempat tuan-tuan, yang terakhir iaitulah. Walisti'adadil yaumir rahim. Iaitulah kita bersiap sedia untuk menempuh hari kebangkitan semula. Hari akhirat. Hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan makin memberikan komitmen konsisten kita dalam kepatuhan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana qiyam-qiyam yang kita buat sepanjang Ramadan kita kekalkan selepas Ramadan. Ramadan rajin kita bangun malam sebab sekali dengan sahur. Lepas Ramadan masuk Syawal kurang dah pula. Tuan-tuan jangan sampai kurang teru. Kalaulah sebelum ni pak kita kata Ramadan ni hampir setiap malam kita bangun. Jangan selepas Ramadan siapa dah awak teru. Jangan siapa 1/4, paling-paling kurang pun 3/4. Dalih ke kurang lagi 2/4 pertengah. Jangan siapa pun mendadak teru. Sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan kita lazimi teruskan juga selepas Ramadan. Jangan sapa daripada 4/4 pagi 1/4, paling kurang 2/4. Biar begitu. Baca Quran kita, Ramadan banyak kita baca. Jangan sapa kurang teru. Tak ada teru pula. Tambah gitu. Itulah yang kita nak.
Supaya apa? Kita bersiap sedia untuk berdepan dengan hari kematian sebab kita nak balik pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa mati itu kita tak tahu bila masanya. Tak tahu bila. Jadi perlunya untuk kita bersiap sebelum kita mati. Mati tak tahu bila-bila. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya wahai manusia, engkau sesekali tidak akan tahu bila engkau mati. Mati tak tahu bila. Bagaimana mati pun kita tak tahu. Kita mati lagu mana tahu? Mati sakit ke? Mati demam ke? Mati aksiden ke? Mati lemah ke? Mati keboh tengah jalan ke? Tak tahu. Tak tahu mati. Kita harapkan mati kita sebaik-baik kematian. Doa yang kita bacakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan kematianku, akhirkan riwayat hidupku ini, matikan aku dengan sebaik-baik kematian. Dan jangan kau matikan kami ini dengan seburuk-buruk kematian. Bahkan para ulama mengatakan bahawa bagaimana mati kita esok sebagaimana lazimnya amal-amal dan tabiat kita. Sebagaimana biasanya kita. Kita lagu mana? Kita lagu mana? Kalau kita ini jenis kaki sejek gi sama sejek surga. 5 waktu sehari semalam. Itulah kehidupan kita. Hari-hari yang 10 tahun daripada muda sampai tua. InsyaAllah mati kita dalam keadaan seperti itu. Sama ada mari sejek, mati sejek atau balik sejek. Gitulah. Kalaulah memang menjadi amalan kita qiyamulai, qiyamulai. InsyaAllah mati kita dalam keadaan qiyamulai. Mati di mana? Tempat yang biasa kita rutinkan dalam kehidupan kita. Kalau masjid ini menjadi tempat rutin kita, dalam sehari itu sejik banyak lebih pada tempat-tempat lain, InsyaAllah mati kita sejik. Ingat, mati kita itu sebagaimana biasanya kita. Itu dia kena peringat tuan-tuan. Nabi sebut begitu. Saya teringat ada saya pernah tanya seorang di masjid lah. Jarang kita jumpa orang mati sejik ni. Ada, tapi jarang. Ada, tapi jarang. Masjid ni ada dah. Sepanjang awal penubuhan, saya pernah tu. Saya jumpa di masjid Serengah. Serengah tu. Sungai Rengas tau. Serengah. Masjid lama Serengah. Dia kata ada seorang ustaz mati sepanjang penubuhan masjid sampai hari ni. Tak ada lagi rekod lain, dia je mati. Dia je mati dalam sejik. Mati sejik. Waktu pagi ke waktu apa tu. Siapa dia, saya tanya. Tok Imam kita ustaz. Tok Imam. Mati yang mana? Sejik. Munasabah dah tuan-tuan. Munasabah. Sebab hidup-hidup dia dengan sejik banyak. Dia ulang alik sejik surga. Dah hampir sehari itu sejik lebih banyak daripada tempat lain. Maka matinya sejik. Oh, mati sejik ni tuan-tuan ramak lah. Mati comel lah. Bukan nak kata tempat lain tak mati comel. Bukan mati masjid saja semestinya comel dah. Tapi nak sebutnya mati kita sebagaimana biasanya kita. Sebagaimana biasa dan lazimnya kita. Itulah. Ini. Maka kita bersiap. Bersiapan untuk kita balik pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak menghasilkan bibit-bibit dan terbit-terbit daripada bunga-bunga Ramadan. La'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa kita membawa kepada ketakwaan kepada kita. Takwa lagu mana kita nak tengok? Apakah Ramadan kita kembali yang tak macam kita sebut tadi? Dengan Ramadan kita makin menimbulkan rasa kasih dan cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang kita pada Allah Taala, makin dekat kita dengan Taala. Apakah Ramadan kita makin benar-benar menjadikan kita ini menjadikan hukum akan Islam itu sebagai cara hidup kita? Kita beramal dengan apa Allah Taala turunkan. Apakah Ramadan kita makin menjadikan kita makin redha dalam kehidupan kita? Atas tiap-tiap ujian, ketentuan, ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki-rezeki yang Tuhan berikan kita redha. Makin tambah rezeki kita makin bersyukur. Apa saja ujian yang Tuhan berikan kepada kita redha. Dengan sabar dan sebagainya. Kalau jadi, ini maknanya berjaya Ramadan kita. Yang terakhir, bagaimana Ramadan kita sebelum ini. Walaupun selepas Ramadan makin membuatkan kita makin rasa cinta. Makin rasa bersungguh untuk persiapkan diri kita balik pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari bekalan-bekalan akhirat kita, diisi dalam guni-guni akhirat kita, diisi dalam tempayan-tempayan akhirat kita. Inilah yang dimaksudkan la'allakum tattaqun, moga-moga beroleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui sebulan bulan Ramadan kita itu.
Kita simpulkan bahawa sebagaimana Sayyidina Ali sebut, al-khawfu taqwa itu al-khawfu minal jalil, takutkan Allah Subhanahu wa taala, itulah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan Islam, beramal dengan agama yang Allah Taala turunkan. War ridha bil qali, kita redha, kita pasrah, kita syukur dengan rezeki-rezeki Allah Taala tentukan walaupun sedikit. Walisti'adadi liyaumir rahim, dan kita bersiap sedia untuk berdepan hari kebangkitan semula, hari akhirat, hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat kita kupaskan pada malam ini, muhasabah Ramadan yang membawakan kepada ketakwaan dalam diri kita selepas Ramadan insyaallah. Sakatu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.